Proyek pembuatan sumur bor di wilayah lahan gambut Kota Banjarbaru untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Karhutla diduga tidak sesuai spek. Sumur bor ini merupakan proyek milik Badan Restorasi Gambut atau BRG Kalimantan Selatan dan dikerjakan oleh LPPM Universitas Lambung Mangkurat ULM sebagai pihak ketiga yang melibatkan warga setempat pada tahun 2016 lalu. 50 titik sumur bor tersebar di lokasi rawan Karhutla, 20 titik diantaranya berada di Kelurahan Samsudin dan 30 titik lainnya di Kelurahan Guntung Payung. Beberapa titik sumur bor dijumpai dalam keadaan pipa yang sudah meleleh karena hanya menggunakan pipa paralon berukuran 1,5 mm yang tidak tahan panas. Kedalamannya pun hanya berkisar 18 sampai 22 meter. Kedalamannya sekitar 20 meter dari permukaan. Rata-rata ya semua titik? Rata-rata hampir 20, ada 22 gitu. Gak merata sih, cuma ya sekitar 20 meter dari... Kemarin saya kalau cek sumur itu, debit airnya kurang. Artinya untuk menyirami seberapa luas itu nggak bisa. Bahkan kemarin kebakaran yang baru kemarin itu aja banyak yang sumur yang dibikin itu yang kebakar. Sumurnya itu sendiri kebakar. Itu mungkin harapan kedepannya jangan lagi bikin sumur bor dangkal, maunya sumur bor dalam sekalian jadi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ini kan yang cuma manfaatkan cuma sebagian orang aja. Kalau sumur bor dalam kita bisa manfaatnya lebih luas lagi. Pihak BPBD sendiri mengatakan tidak terlibat penuh dalam pengerjaan sumur bor ini meskipun pada plang nama penanda sumur tertera BPBD. BPBD Kota Banjarbaru memang dilibatkan sebagai pendampingan dan juga sebagai pengguna sumur bor itu sendiri untuk penanganan Karhutla. Sampai akhir BPBD tidak mengikuti kemarin. Okay. Jadi sampai cuma beberapa titik lah kita ada pendampingan. Selebihnya UNLAM sendiri yang langsung mengerjakannya. Untuk dana BPBD Kota Banjarbaru tidak bisa memberikan statement karena itu adalah wewenang dari BRG dan UNLAM karena yang mengerjakan itu adalah dari UNLAM dan BRG. Terkait permasalahan ini, jajaran direksi BRG tidak ada di tempat, sementara stafnya pun tak berani memberikan komentarnya. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hans Kimberlanhiu, BanuaTV.com melaporkan.